Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami ucapkan selamat datang di Ruang Multimedia 1, Gedung Pusat Universitas Gajah Mada. Kami ucapkan selamat datang pula kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Hadir di tengah-tengah kita, Bupati Maluku Tenggara, yang kami hormati Bapak Muhammad Taher Hanubun, Sekretaris Daerah Dr. Des A. Yani Rahawarin MSI, dan seluruh jajaran dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Menindaklanjuti kerjasama MOU yang sudah ditandatangani, kira-kira UGM akan mengambil langkah seperti apa? Tentunya kalau namanya kerjasama harus dari dua pihak ya. Jadi kalau kami dari UGM ini sifatnya adalah mengikuti apa yang diperlukan atau masalah yang dihadapi oleh kabupaten, sehingga apabila kabupaten misalnya ingin mengembangkan pariwisata misalnya gitu, itu tentunya kita akan menyediakan bantuan ataupun untuk partisipasi untuk pengembangan SDM ataupun untuk pengembangan dari lokasi di sana berkaitan dengan topik tersebut. Iya. Izin Prof, kalau terkait dengan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai daerah terdepan dan terluar, kira-kira UGM bisa memberikan kontribusi apa terkait dengan hal itu? Iya, saya kira itu banyak lebih kepada ketahanan ya. Ketahanan yang mungkin juga kaitannya dengan peningkatan karakter kebangsaan. Ya. Jadi kalau misalnya seperti itu, kami sebetulnya juga punya kerjasama kuat dengan BPIP, jadi Prof. Yudian ya. Jadi salah satunya adalah melalui KKN juga. Karena ini KKN itu menjadi tools tapi juga menjadi kayak seperti duta ya. Duta bagi UGM untuk kebangsaan itu sendiri. Jadi yang kaitannya dengan peningkatan kewarganegaraan, rasa kebangsaan ya, yang perlu ditularkan melalui itu. Jadi itu kita punya namanya KKN tematik khusus untuk kebangsaan dan Pancasila. Prof, UGM sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara cukup lama terkait dengan KKN di Kabupaten Maluku Tenggara. Dan Kabupaten Maluku Tenggara sangat mencintai mahasiswa-mahasiswa yang KKN di UGM.
Kira-kira pesan apa yang Prof mau sampaikan untuk masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara? Ya, terima kasih sudah bisa bermitra dan dengan mahasiswa UGM yang saya kira itu memberikan pelajaran dan bekal yang luar biasa yang tidak dia miliki di kampus. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak dan teman-teman semua yang ada di Kabupaten ya Maluku Tenggara yang telah ikut mendidik dan memperkaya kemampuan dari anak-anak di UGM yang tentunya itu dipersembahkan untuk SDM bangsa Indonesia. Terima kasih, Prof. Dan hal yang luar biasa adalah Civitas Akademi UGM juga di dalam Ibu Rektor sendiri, Profesor sendiri yang hadir dan menyaksikan itu. Dan Alhamdulillah kami akan menindaklanjuti termasuk mahasiswa UGM yang akan KKN ke daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang sudah dijalankan sudah cukup lama dari tahun 2016 sampai 2023 ini. Kira-kira dampaknya kepada masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara apa dengan penanganan? Ya, yang dampaknya adalah ilmu, sains. Jadi pengetahuan yang mereka dapat di bangku kuliah itu dibawa ke daerah dan dipraktekkan di sana sebelum mereka terjun ke masyarakat lainnya. Dan itu yang membuat kesan sehingga masyarakat Maluku Tenggara merasa tertarik dan berdoa lagi supaya KKN itu tetap jalan seperti yang diharapkan. Apa dengan penandatanganan MOU ini, maka masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara bisa ditanggung biayanya oleh pemerintah daerah untuk kuliah di UGM? Nah, itu kami, jadi afirmasi. Jadi kami sudah sampaikan tadi dan mungkin dari Bapeda dengan Dinas Pendidikan, dengan DKD, tadi sudah saya sampaikan kepada yang ditugaskan oleh Bu Rektor untuk menangani itu. Maka tinggal kita menindaklanjuti afirmasinya sehingga mahasiswa atau siswa dari Maluku Tenggara bisa juga sebanyak mungkin bisa masuk ke UGM. Dan itu pasti kalau misalkan mereka lulus maka pasti juga ada bantuan dan mungkin ke depan ada bantuan dari Maluku Tenggara, pemerintah daerah. Berupa beasiswa, Pak? Ya, kira-kira seperti itu. Wah, luar biasa, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ini salah satu mahasiswa terbukti nih. Saya di sini menemukan salah satu mahasiswa UGM yang KKN di K. Tempatnya di mana? Di Oeder Town. Di Oeder Town. Bagaimana rasanya? Rasanya senang sekali karena kan bisa ketemu sama warga yang baru juga. Karena saya pertama kali baru ke timur juga. Banyak warga-warga yang menyambut dengan baik juga. Terus yang paling mengesankan tuh warga dan alamnya sih, Pak, sebenarnya. Ada Meti, terus keindahan Murtapur, Nyarparat, semuanya tuh bagus, Pasir Panjang, Murbrot, dan lain-lain. Oke. Termasuk yang nangis ya waktu itu? Iya, yang di bandara yang diantar. Baik-baik semua, Pak, jadi terharu gitu. Terharu ya. Apa? Karena kita serasa udah seperti keluarga, soalnya semuanya tuh kayak keluarga, kita saling memiliki satu sama lain, karena kan terlebih kita juga tinggalnya satu rumah dengan yang lain. Kayak saya sendiri dikasih marga Wursok sekarang, Pak. Gitu, Pak. Jadi sekarang pun masih sering telepon-teleponan sama orang di KI juga gitu sih. Makanya jadi seperti keluarga, lama kita sedih juga waktu itu. Gitu, terima kasih. Sekarang udah lulus, Bang? Lagi skripsi, Pak. Lagi skripsi. Iya.